Kalian juga tahu bahwa Kartika Putri duluan yang menyinggung saya di YouTube beliau, bahwa mengatakan saya tidak kompeten, saya mencampurkan, saya administrasi rumah sakit. Kita sama-sama laporin ke polisi nih. Beliau lapor ke Polda, saya juga lapor ke Polda. Lalu apa yang terjadi? Saya datang, saya kooperatif, dipanggil polisi saya selalu datang. Handphone saya disita. Lalu kok punya Kartika Putri nggak disita YouTube-nya? Kok boleh Kartika Putri nggak datang berkali-kali? Saya sangat kecewa. Apakah karena saya ini cuma orang biasa? Apakah karena saya ini cuma dokter biasa? Sampai saya mendapatkan perlakuan berbeda seperti ini. Saya sangat kecewa sekali. Sedih saya. Apakah karena saya orang biasa? Apakah karena saya dokter biasa? Pertanyaannya, apakah ada orang di belakang Kartika Putri? Apakah ada orang yang hebat di belakang dia? Ini patut kita duga siapa yang bermain. Ini yang kita mau cari tahu sekarang. Jadi, karena persoalan ini adalah persoalan yang remeh-temeh, tapi kok penangannya sedemikian rupa? Saya baru kali ini dengar itu. Dokter Rijali 3 kali datang, dipanggil datang. Dia dipanggil tidak mau datang. Kemudian digelar, mau diperiksa lagi tambahan klien saya, lalu kemudian nanti dia dipanggil lagi. Dan itu kalau nggak datang, nanti orang tim datang ke sini. Wah, ini berbahaya kalau ada kasus yang seperti ini. Nah, karena itu, saya minta kasus di Popo diperiksa oleh... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.